pihak kami. Kami ini adalah pelaksana. Waris tetap membantah penggalian pemindahan kubur di tanah perkuburan Islam Selat Klang di Klang bagi pembinaan projek laluan rel selepas mendakwa tanah itu asalnya diwakaf untuk kubur. Malah mereka turut mahu keputusan sebulat suara diperoleh dengan mengumpul ke semua waris dalam pertemuan khas di Dewan Hamzah Majlis Bandaraya Diraja Klang atau MBDK pada 2 Mei. Salah seorang waris, Aminullah Kamarudin, 39 tahun berkata, dia membantah sepenuhnya pemindahan kubur arwah ibunya itu kerana lokasi berkenaan berada di kawasan tanah wakaf. Menurutnya, pihak berkaitan perlu mengambil kira sensitiviti isu itu dengan menggunakan laluan lain tanpa menyentuh pusara yang kebanyakannya hanya baru 2 tahun dikebumikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di tanah perkuburan itu pada 1 Mei. Bagi saya, saya tak setuju lah benda ni. Kan? Tak tahulah yang 90 lain setuju ke tak setuju. Bagi saya tak setuju. Saya tak nak benda ni dialihkan pun. Kubur ni dialihkan, saya tak nak. Ini kubur mak saya, bukan kubur orang kata tanam kucing ke apa benda. Ini kubur jenazah, bukan main-main. Memanglah dia orang boleh kata, ada fatwa kata boleh buat alih-alih kubur ni. Tapi kalau andai kata saya terpaksa akur, saya dah cakap dengan taklimat yang pertama, andai kata kita semua terpaksa akur, apakah yang kita dapat? Bukan kita nak pampasan pun, kita tak nak pampasan, kita tak nak duit. Kita tak nak apa-apa pun. Dia pun sendiri pun cakap tanah wakaf. Tanah wakaf ni untuk kuburan. Tapi kenapa tanah wakaf kau boleh bagi Israel buat jalan kat sini, lain tanah wakaf ni? Jalan kubur ni. Laluan kubur ni. Okey, tanah persendirian, gua bolehlah bagi pampasan. Tanah wakaf ni memang tak ada ni. Lepas tu, setiap kali dia orang isukan kepuk, harga kepuk ke, kepuk dah buat, tanggung sendiri. Contohnya, saya tak setuju lah. Benda ni saya 100% saya tak setuju. Bagi seorang lagi waris, Hazlina Hasbullah, 48 tahun berkata, dia kecewa pemakluman mengenai kerja pemindahan itu tidak dilakukan secara lebih awal. Kami akui memang ada yang setuju. Kami tahu berapa nombornya pun. So far, setakat hari ini yang saya boleh cakap, yang kami kumpul sendiri lah, bukan daripada JAIS punya nombor. Yang kami kumpul sendiri, ada kami dah jumpa 26 orang, 26 waris secara totalnya, 26 waris, 4 orang yang setuju pindah. Faham, kita pun faham dia pun faham kita, kami faham keputusan mereka, jadi maka 22 orang lagi tak setujulah. So kami tetap nak begitulah, maksudnya 90 orang, 4 orang tak setuju, okey. Maksudnya 86 orang lah akan berjumpa. Itu yang kami nakkan. Ya? 5 hari bulan ni, kalau 5 hari bulan ni masih tidak cukup, so maksudnya seminggu ni JAIS dengan kami akan berhubung rapat lah. Ya? Hopefully JAIS akan berhubung rapat dengan kami. Update berapa orang, mungkin daripada list dia kami ada dekat kami, mungkin ada yang tambah yang tak tahu ada dekat kami, mungkin yang kami tak tahu mungkin ada dengan mereka. Jom kita compare kita punya database untuk 90 orang ni je, bukan seluruh rakyat Malaysia pun, 90 waris ni je. Kita kumpulkan, kita tukar database, kita bekerja rapat untuk mencari 90 waris lagi ni. Maksudnya sorry, 26 dah ada, tolaklah. Okey. Jadinya kami sebenarnya berkeras jugalah. Alhamdulillah, terima kasih dapat dipersetujui perjumpaan tu. Tapi selagi tidak ada 90, kami tidak mahu berbincang. Dan kami tetap, clear ya. Kami tidak bantah pemindahan. Kami belum lagi. Kami membantah tidak memaklumkan pada waris. Cara memaklumkan pada waris tu integriti tak ada lah. Itu cerita dia. Kalau diberitahu awal-awal, memang ada yang claim. Macam saya pun dapat juga feedback kawan-kawan yang stay kat sini kan, ada kata yang dia tahu. Tapi betul, dia tahu. Bagi saya, ada tak kat saya pula yang tak tahu. Dan selepas saya, masih ada yang tak tahu. Macam semalam kami diberitakan, semalam dia datang relak-relak nak ziarah, ya Allah baru tahu ada kena ada pindah. Dia pun tak tahu. So maksudnya, itulah usaha-usaha mencari tu kan. Sebenarnya bukan atas kami, tapi kami boleh bantu, kami bisa bantu, boleh. Tapi kita berhubung rapatlah, JAIS kena hubungilah, jangan buat macam kami ni enemy. Jangan, kita sama-sama rakyat Malaysia, tahu satu di pihak pelaksana, satu di pihak rakyat. Tapi kita sama-samalah, benda ni 90 orang je, okey? Dalam pada itu, Wakil Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS berkata, pihaknya masih mengesan 20 lagi waris bagi menyelesaikan isu terbabit. Terdahulu, lebih 200 waris dan penduduk setempat menyertai pertemuan selama sejam bersama Wakil JAIS mengenai isu terbabit.
Tinjauan mendapati kawasan kubur yang ditutupi zinc biru itu turut dikawal puluhan anggota polis dengan dihadiri Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Chia Hong Fong.